memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, kegiatan sosial yang bertajuk 1000 Arti dari Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI yang digelar di 3 sekolah dasar di Kota Medan. Kegiatan yang mensosialisasikan cara mencuci tangan yang baik dan benar pada peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2021 kemarin di Sekolah Dasar di Jalan Agenda, Kecamatan Medan Petisah. Pada peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia, dihadiri langsung oleh Ketua DPD AMPI Sumatera Utara, David Luther Lubis. Dalam kesempatan itu, David mengatakan kehadiran AMPI dalam kegiatan Hari Cuci Tangan Sedunia sebagai wujud kepedulian AMPI dalam menangkal penyebaran berbagai penyakit. Di mana, rajin mencuci tangan dapat terhindar dari penyebaran virus, bukan hanya virus corona, tetapi virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Lebih lanjut, David mengharapkan Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara dapat segera turun level menjadi PPKM level 1, sehingga pendidikan akan berlangsung dengan maksimal. Jadi 1000 arti dari DPD AMPI Sumatera Utara ini kita dalam rangka ulang tahun Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia, kita melakukan bakti sosial di 1000 sekolah dan 200.000 pelajar SD se-Sumatera Utara. Kita akan melakukan roadshow dan ini kita targetkan selesai dalam tahun ini. Camat Medan Petisah, Aga Novian, turut hadir pada peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia, mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilaksanakan oleh AMPI Sumut. Menurutnya, kegiatan sosial yang bertajuk 1000 arti dari AMPI Sumut sangat bermanfaat bagi masyarakat kedepannya. Kita menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan tersebut dikarenakan ini sangat mengena di masa pandemi ini, yang mana kegiatan cuci tangan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan kita, utamanya anak-anak